Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya AF72 Bumi Ayu. AF72 Bumi Ayu mau melaporkan untuk kalian semua. Melaporkan dari kandang Mas Mitro Pasar Wage Bumi Ayu. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah tontonan transaksi hewan kurban, khususnya sapi kurban, di kandang Mas Mitro H-4 ya. Inilah kandang Mas Mitro. Pagi-pagi ini banyak pengunjung atau calon pembeli, calon sahibul kurban datang langsung ke kandang Mas Mitro. Mohon apa ya? Apa sih bun nih, Bah? Saya keranggan. Tumbas saya sapi kurban nih, Bah. Ini kayak panitian apa pribadi, Bah? Panitia nggih. Panitia iki arisan apa keluarga nih? Panitia. Panitia nggih. Panitia coba ya. Uang korban itu dikumpulkan ke panitia, iya. Terus menyerahkan kepercayaan kepada panitia, Pak ya. Rencana mau belanja berapa ekor, Pak? Rencana 6. 6 ekor. Sudah dapat, Pak? Sudah ada ya. Harga berapa itu, Pak? 20 ke atas ya. Iya. Sudah deal ya? Sudah. Ya, terima kasih, Pak ya. Ini Bos Mitro ini. Halo, Bos. Hari ini sudah transaksi berapa ekor, Bos? Ada 50 ekor. 50 ekor, alhamdulillah. 50 ekor kali berapa udah terserah. 10 juta. 10 jutaan udah berapa? Enak-enak aja. Enak-enak aja ya. Nyantai-nyantai aja nih. Malah rencana pengeluaran kan 200. 200. Iya. Lebih. 3 oh. Budget 200, untuk ya. hari ini 300 ekor ya, lebih. Ya. Sudah terpenuhi ya? Yang di pasar ribuan itu. dengan yang di pasar ya. Nah, maksudnya ini untuk pesanan untuk pelanggan gitu ya. Untuk pelanggan ini berkirakan 300 tahun ini ya, 300 ekor ya. Itu sudah ada semua, Pak? Sudah diterpenuhi semua enggak, Bapak, belum? Sudah, alhamdulillah. Untuk pelanggan atau konsum pelanggan ini banyakkan lokal atau luar? Lokal semua. Banyakkan ada lokal. Ada Jakarta juga. Ada sebelah utara ke Jakarta. Oh, itu ke Jakarta. Jakartanya mana, Bos? Ada yang Bekasi, ada yang Bogor, ada yang Depok. Ada gitu ya. Keuntungannya diberikan 1,5. Allah. Keuntungan per ekor 1,5 ya. Amin. Ya Allah, 100 udah kali 1,5 udah berapa? Kali 300. Cuman sekarang kan begini. Oke, Mas, silakan, Mas. Anggarannya tetap, harga sapinya naik. Terusan keadaan pandemi juga jadi susah. Rata-rata pasar enggak buka. Oke, ya. Ini tetap apalagi nih sekarang dalam minggu-minggu ini ada PPKM ya. Jadi ini PPKM ini menyeluruh, Mas ya? Menyeluruh ya. Jadi berlaku menyeluruh. Oke. Ini juga ada informasi tanggal 16 tol yang Jawa Tengah itu tutup. Oh, tol Jawa Tengah tutup. Allah, itu ada informasi guys bahwa dalam rangka PPKM tol Jawa Tengah akan ditutup. Buat mereka-mereka itu buat persiapan itu muter berarti jalan biasa. Tanggal 16 ya, berarti tanggal besok berarti ya? 16. Tanggal 16 kan sekarang berarti ya? Bukan, besok. Besok ya. Tanggal 16 besok. Hari Sabtu ya, berarti pas pasar pagi ya, pas hari pasar pagi terakhir nih. Ya, baru informasi. Informasi ya, informasi masih antara hoax dengan tidak ya. Oke, masih kita lanjut guys, ini isi dalam kandang guys. Ini yang mau semua ini yang mau kirim ke Jakarta, Mas ya? Ya. Kapan kirimnya? Ya. Nanti sore berangkat sama besok Sabtu.
ini lokalan. Oh yang ini juga yang gede itu ke Jakarta. Oh ya ini sebaik ini kalau kalian kalau yang depan depan ini Jakarta Smos ya bukannya Jakarta dan sekitarnya. Ini kemana mas? Kalau yang ini Bekasi ya. Kalau yang ini Bekasi, kalau itu kalau yang lainnya itu ke sana itu lokal Smos ya. Tapi ini yang sudah laku semua ada deal semua ada mas ya. Ya tinggal antar aja mas ya. Tinggal. Ini guys berapa ekor udahnya? Ini berarti masih ada apa untuk sapi yang datang baru masih ada mas? Masih ada sekitar 50 ekor. 50 ekor ya? Coba masih masuk. Di pasar juga. Itu yang di pasar datang kapan mas? Malam. Malam ya. Ini guys, yang sebelah sini. Ini adalah sapi-sapi untuk konsumen lokal ya, panitia kurban, baik arisan atau pribadi-pribadi. Ini di sinilah tempatnya. Kalau yang ujung sebelah sana tadi yang kita udah lewat, kita susuk ini, itu yang untuk urus kiriman Jakarta, guys. Oh sorry guys, tadi saya tidak lupa, saya lupa bertanya sama bos Metro mana harga-harga sapi ini ya. Sorry guys. Guys kita ini sebagian besar ini untuk lokal ini adalah sapi-sapi Madura guys ya, ini sapi Madura bagian besar sapi Madura guys ini dikasih makan. Kalau ini ya sapi-sapi Lemosin. Untuk konsumen lokal guys ini. Selamat makan sapi-sapi calon korban, calon dikorbanin ya. Mudah-mudahan kelak berjumpa dengan sahibul kurban di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Selamat menikmati makan pagi. Ini lagi pada makan pagi, guys. Oke, guys, saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, jelas masih banyak kekurangan. Mohon support serta sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.